Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Sikap Rangga Azov dan Heiko van der Vecken di dunia nyata ternyata bikin baper. Rangga Azov dan Heiko van der Vecken menjadi idola masa kini bagi para remaja. Semua ini berawal sejak keduanya menjadi sepasang kekasih dalam sinetron Samudra Cinta. Chemistry yang dibangun Azov dan Heiko berhasil membuat para penonton setia dibawa perasaan. Tak sedikit penggemar yang berharap agar Azov dan cewek 18 tahun itu pacaran di dunia nyata. Meski begitu, Azov dan Heiko sendiri tak menyangka jika aktingnya membuat heboh para pecinta sinetron. Lantas, bagaimana sebenarnya sikap Azov dan Heiko dalam kehidupan nyata? Sinetron yang sedang naik daun, Samudra Cinta menjadi salah satu tontonan favorit anak muda. Hal ini karena chemistry yang dibangun pemeran utama Rangga Azov dan Heiko van der Vecken berhasil memikat hati para penonton. Apalagi, mereka telah memiliki panggilan khusus yang khas, yakni bucin dan kusut. Namun ternyata, Azov dan Heiko sendiri tak menyangka dengan reaksi netizen yang baper karena chemistry yang dibangun keduanya. Pasalnya, saat menjalani syuting sinetron tersebut, Heiko dan Azov sering gagal karena tertawa. Sebagai aktor yang lebih dulu turun di dunia hiburan, Azov mengaku tak pernah mengatur Heiko dalam urusan akting. Mereka memilih untuk menciptakan chemistry dengan gayanya sendiri di sinetron Samudra Cinta, yakni menjadikan Samudra Cinta sebagai sinetron yang khas dengan gaya romantis hingga komedi lewat peran Samudra oleh Azov dan Cinta yang dimainkan oleh Heiko. Judul ini kan kita berdua pemeran utamanya. Gimana caranya kita ngebawa ini jadi bagus, kita munculin chemistry. Kita berdua dengan versi kita sendiri karena namanya chemistry banyak macamnya. Ada yang sweetnya, ada yang romansnya, ada yang komedinya. Kita bikin Samudra Cinta dengan cara kita sendiri, ujar Azov. Selain itu, Azov dan Heiko juga menceritakan bagaimana kedekatan mereka selama menjalani proses syuting Samudra Cinta. Ternyata, di balik sikap coolnya, Heiko membeberkan sisi lain dari mantan kekasih Jihan Almira itu. Salah satunya Azov yang sering dibentak Heiko karena terlihat tak mood dalam menjalani syuting sinetron. Apalagi saat syuting di pagi hari, pria 30 tahun ini mengaku masih ngantuk. Dia 18 tahun jadi memang jadi ceria. Apalagi gue mudian orangnya kayak aduh males banget. Dia woi bangun woi. Kadang-kadang suka gitu, tutur Azov. Abis dia tiba-tiba kadang suka kayak bengong masuk set. Oke nih orang kenapa lagi? Jadi dibangunin, ujar Heiko. Kalau pagi-pagi biasanya nyawanya belum ngumpul jadi kayak woy suka dikagetin. Jadi jiwa-jiwa menyenangkannya ada, ucap Azov. Tak hanya itu, ternyata Azov juga mengaku kalau dirinya garing alias tak lucu saat memberikan kata-kata bijak.